Selamat malam saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kembali akan beribadah bersama pada hari Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021. Kalau Anda yang berada di Indonesia mungkin agak terpengaruh sedikit dengan perubahan jam di Amerika. Kenapa? Karena sejak mulai hari ini ya waktu Amerika jam-jam di Amerika itu di apa ya di dimajukan dimajukan, dimajukan Om ya akan dimajukan sehingga biasanya kita berbakti jam 7.30 ya. Itu sama dengan waktu di Jakarta walaupun beda pagi dan malam ya. Jadi di Amerika jam 7.30 malam, di Indonesia di Jakarta jam 7.30 malam. Tetapi karena perubahan waktu di Amerika Serikat, maka saat ini jam jam 7.30 di Amerika Serikat itu adalah jam 6 30, 6.30 waktu Jakarta. Jadi saat ini, untuk saat ini, waktu di Amerika itu sama seperti waktu di Manado, ya, di waktu Indonesia Tengah, walaupun di Amerika tentunya malam, Anda yang di Manado adalah uh, uh, pagi hari. Jadi kita saat ini waktu di Amerika, di New Jersey, itu sama dengan waktu di Manado, beda cuma 12 jam. Baik, saudara sekalian, untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang Om Pendeta Ren Kesaulia untuk dapat membuka acara ini di dalam doa. Ya. Tuhan, Bapak di surga, pada petang hari ini dan juga malam hari di New Jersey, kami naikkan syukur, puji, terima kasih kepadamu Tuhan untuk berkat-berkat pemeliharaan Tuhan, nafas hidup dan kesehatan, bahkan juga kesempatan untuk berkumpul bersama-sama melalui zooming dan live streaming untuk mendengarkan sabda Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat yang nanti akan diwawakan oleh pendeta Stephen Rantung. Tuhan berkati kami semua dengan roh kudus. Tersimewa pendeta rantung agar dia dapat berbicara seakan-akan Tuhan berbicara di tengah-tengah kami. Berkati kami selama acara ini Tuhan jauhkan daripada segala rintangan, peralatan yang digunakan Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah dengar dan jawab doa kami. Engkau juga sudah mengampuni kami Terpujilah namamu, kehendak Tuhan yang jadi. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. 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 Terima kasih banyak sekali lagi Om Rensal. Ya, baik, saudara sekalian, minggu ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-12. Kita muda tulus nenggolan dan sudah ingin sudah memimpin kita dalam pembukaan acara sekolah sahabat pada tadi malam ya dalam ya dari pelajaran yang ke-12. Dan pada saat ini kita akan mempelajari dengan satu judul kerinduan bangsa-bangsa. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari pada malam hari ini tentang efek dosa. Lalu kemudian besok malam hari ini kita akan membahas siapa yang diampuni. Dan pada hari Selasa kita akan membahas seruan universal. Lalu pada hari Rabu kita akan membahas tentang tahun rahmat. Dan hari Kamis adalah hari pembalasan Allah. Jadi inilah yang kita akan bahas. Ayat tema sudah dibacakan kemarin oleh tadi malam oleh Pendeta Muda Tulus saya 63 bangsa-bangsa dikatakan berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi mari kita lihat apakah kerinduan bangsa-bangsa ini masih juga dapat menjadi kerinduan bagi kita. Pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini berjudul Efek Daripada Dosa. Dan pelajaran ini didasarkan secara keseluruhan dari dari Yesaya Fatsalnya yang ke-59. Yesaya 59. Mari kita baca pelajaran ini. Dalam Yesaya 58-3, e bangsa itu bertanya kepada Tuhan. Waktu lalu kita sudah pelajari ini dia. Kita sudah bahas. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Memperhatikannya juga. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Nah itu kita sudah bahas seperti lalu. Jadi pada saat mereka berpuasa, tapi seakan-akan Tuhan tidak mendengar atau tidak tidak menjawab usaha mereka yang mencoba untuk merendahkan diri berpuasa di paralelnya merendahkan diri. Nah, sekarang ini kalau kita membaca Yesaya 59 ayat 1, walaupun itu bukan pertanyaan, tetapi seakan-akan ada pertanyaan di balik pernyataan yang tertulis dalam Yesaya 59 ayat 1. Dan pertanyaan itu adalah Ya, secara tidak langsung pertanyaan yang berbeda seperti mengapa kita berseru? Ya, kita minta pertolongan agar tangan Tuhan menyelamatkan kita, namun kita tidak diselamatkan. Mengapa kita berseru kepadanya namun ia tidak mendengar? Dan oleh sebab pertanyaan itulah maka Yesaya 59 ayat 1 akan, akan mencoba untuk memberikan jawabannya. Nah, Yesaya menjawab bahwa Allah sanggup menyelamatkan dan mendengar. Yesaya 59:1. Nah, mengapa dia melakukan Mengapa dia tidak melakukan kedua-duanya itu? Ya, menyelamatkan, mendengar, dan menyelamatkan. Ya, sesungguhnya itu, kenapa? Kenapanya itu ya, itulah yang masalahnya. Ya, kenapa sampai Tuhan tidak mau seakan-akan mendengar dan menyelamatkan mereka? Itu itu masalahnya. Nah, untuk melihat lebih lanjut, kita diminta untuk membaca Yesaya 59 ayat 2. Pekabaran apakah yang diberikan di sini yang dapat menjawab pertanyaan dalam Yesaya 59 ayat 1? Ya, Yesaya 59 ayat 2, itu dikatakan apa? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia, Allah, menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dan itulah, itulah yang menyebabkan Allah seakan-akan tidak mendengar, tidak menyelamatkan dosa-dosa kita. Dan itulah, mari kita lihat Yesaya 59 ayat 1, pernyataan yang dibalik pernyataan ini seakan-akan ada pertanyaan, kenapa Tuhan tidak dengar kita? Yesaya 59 ayat 1 katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah, mari kita baca pelajaran sosabat kita. Di sini dikatakan bahwa Allah memilih untuk mengabaikan Allah memilih untuk mengabaikan umatnya, bukan karena itu merupakan kerinduan atau kesukaan Tuhan untuk diam-diam dengan umatnya, atau mengabaikan permohonan pertolongan umatnya. Tetapi karena apa sampai dia harus seakan-akan mengabaikan yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yesaya 59 ayat 2. Di sini kita melihat salah satu pernyataan yang paling jelas Paling jelas dalam Alkitab hubungan dengan efek dosa terhadap hubungan antara Allah dan manusia. Efek dosa hubungan dengan hubungan antara Allah dan manusia. Yesaya mengulas topik ini di ayat-ayat selanjutnya dalam pasal 59. Yang dapat dilihat di sepanjang sejarah manusia, yaitu apa? Bahwa dosa dapat menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan dan menuntun kita kepada kehancuran abadi. Bukan, bukan karena dosa sanggup mengusir Allah. Dari kehidupan kita, tetapi dosa mengusir kita. Atau kita yang berlari jauh dari Allah. Baca kejadian 3 ayat 8. Bagaimana contoh ini menyatakan prinsip yang diekspresikan di paragraf yang kita sudah bahas, baca bersama di atas. Kejadian 3 ayat 8, sana dikatakan. Ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi manusia dikatakan apa? Setelah mereka menerima tawaran setan, makan buah pengetahuan, ya baik dan jahat. Maka dikatakan setelah mereka menyadari ketelanjangan, mereka takutlah mereka dan kemudian apa? Pada saat mereka mendengar langkah Tuhan, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan. Jadi mereka yang ber bersembunyi. Jadi Dosa sesungguhnya adalah penolakan akan Allah berpaling daripadanya. Tindakan dosa sesungguhnya memperkuat cengkeraman dosa itu. Sebab dosa pada saat kita lari itu dosa bukan saja berpaling dari Allah, tetapi hasil daripada kita berpaling dari Allah menyebabkan orang berdosa itu menyimpang lebih jauh dari Allah. Jadi kita sudah berbuat dosa, lalu kemudian kita apa? Kita timbun dengan dosa lain. Jadi dosanya double. Nanti kita akan bahas tentang hal-hal tersebut ya. Doubling down, ya. Jadi kita menyimpang lebih jauh dari Allah seringkali itu terjadi. Jadi dosa memisahkan kita dari Allah bukan karena Allah tidak mau menjangkau orang berdosa. Sesungguhnya dalam Alkitab hampir seluruhnya berbicara tentang tindakan Allah yang mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Tetapi karena dosa yang menyebabkan kita menolak tawaran ilahi bagi kita jadi sangatlah penting agar kita tidak mengizinkan lagi dosa merasuki kehidupan kita. Pada hari Jumat lalu dengan anak-anak muda di Vistak, ya, kami adakan vesper di ya, setiap hari Jumat ya. Jadi kami membahas tentang ini, tentang kehadiran Allah. Coba kita lihat sejak dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa apa yang terjadi? Maka Allah yang pergi lebih dahulu kepada mereka mencari mereka. Mereka yang bersembunyi. Mereka hari dikatakan hari sejuk Lalu mereka membuat pakaian dari apa? Pohon dari daun pohon ara. Jadi di tempat yang dingin mereka buat baju dari apa? Jaket dari daun. Anda yang di tempat dingin seperti di Amerika Serikat saya sudah bahas lalu ya dan juga di acara Hope Channel ya. Kalau kita pakai daun, baju daun, kita pakai baju daun di di tempat dingin maka Anda akan beku ya. Tetapi apa yang kita lihat pada saat Allah mencari mereka, Allah memberikan kepada mereka kulit apa ya jaket atau baju dari kulit binatang. Nah kalau anda di Amerika atau di Bandung atau tempat dingin, maka jaket kulit itulah yang akan menahan anda dari rasa dingin. Jadi Allah yang selalu datang dan mencoba untuk menjangkau kita. Jadi penting bagi kita ya untuk tidak lagi mengizinkan dosa merasuki kehidupan kita. Dalam hal apakah anda mengalami pertanyaan bagi kita. Dalam hal apakah anda mengalami realitas bahwa dosa Menyebabkan perpisahan dari Allah dalam pengalaman Anda, apakah menjadi solusi atas masalah itu dari masalah dosa? Besok kita akan bahas lebih lanjut tentang pengampunan, tentang dosa. Tapi coba kita lihat tentang realitas dari dosa yang seringkali membawa kita bukan hanya berpaling dari Allah, tapi kemudian kita apa, gali lubang lebih jauh supaya kita bersembunyi, dan akibatnya kita menyimpang lebih jauh dari Tuhan pada saat kita berdosa kita ini tambah pada malam hari ya pada saat kita berdosa kita lebih apa bersembunyi seperti Adam dan Hawa kenapa kenapa ini dia kenapa kita lebih suka bersembunyi dan menghindar pada saat kita apa? berdosa Indonesia ataupun di adat kita ya kita oh kita jangan sampai kalau kita ketangkap itu kehilangan apa kehilangan muka katanya oh, kita kehilangan muka ya saya sering istilahnya baku sedu dengan Om Rain ya. Ya karena Om Rain sudah 84 rambutnya masih masih banyak ya. Saya baru 50-an rambut sudah tipis tapi saya, saya tidak saya tidak kecil hati ya Om Rain. Kenapa? Kalau saya rambut saya itu semakin tipis itu saya tidak akan pernah kehilangan muka. Saya dapat terus muka saya Om Rain ya. Jadi ah, bukan itu ya. Jadi poinnya adalah bahwa kenapa kita seringkali merasa kita kehilangan muka. Kenapa? Kita makanya kita lebih suka apa? Jangan sampai apa? Ketahuan atau apa? Kita lebih suka bersembunyi, menghindar, tuduh orang lain atau apa? Uh, 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 lebih kita uh, berdusta untuk menutupi dosa kita. Kenapa? Karena manusia itu memiliki kecenderungan untuk menghargai atau memberi nilai kepada apa yang terjadi pada kita saat ini, the present daripada masa depan atau the future. Jadi masa depan itu kok tuh jauh lah. Yang harus kita hadapi ini sekarang ini. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini? Langkah-langkah solusi apa supaya kita keluar dari masalah saat ini? Yang paling cepat itu ya kita mungkin bersembunyi, kita berbohong atau kita buat apa? Karena kita bisa terhindar. Dan ada yang katakan pada saat kita mungkin satu kali berhasil, pada saat kita bersembunyi, berhindar, berbohong, maka itu dapat oh wah bisa bisa ya, wah bisa. Ronaldo bilang bisa kok jadi ada, ada seperti ada power saat kita berhasil pada saat kita menghindar. Tapi pada saat kita ketangkap, ya itulah istilahnya di Indonesia kita ketangkap basah. Barulah kita seakan-akan menjadi ketangkap basah. Tapi itulah kita memberi nilai kepada saat ini. Istilahnya pada saat kita bersalah, yang terjadi adalah kita mengadakan apa yang dikenal dengan istilah doubling down. Nah apa itu double down, doubling down, doubling down itu artinya apa ya? Bahwa To engage, ya, doubling down menurut Oxford, to engage in risky behavior especially when one is ready uh, already in a dangerous situation. Ya. Terlibat dalam perilaku berisiko terutama ketika seseorang telah sudah berada dalam situasi, situasi apa bahaya. Jadi gantinya kita apa ya kita lebih menggertak. Saya sudah salah tapi eh sahabat sahabat bilang saya salah. Oh. Jadi kita sangat akan apa? Kita lebih seperti orang main kartu istilah double double down itu kita gertak main kartu padahal kartu kita mungkin nggak nggak menang tapi kita bikin orang sampai orang akhirnya menyerah dengan kata lain doubling down. Nah, kita bisa lihat ini dalam peristiwa daripada Raja Daud. Kita tahu apa yang terjadi dengan Raja Daud, apa berdosanya dia dengan apa ya dengan Bathsheba dan cukup menarik kita lihat pengalaman bagaimana Daud itu doubling down. Kita lihat misalnya dalam 2 Samuel 11 ayat 3. Lalu Daud setelah dia melihat perempuan yang sedang mandi, lalu kemudian dia tanya pegawainya, Lalu menyuruh orang bertanya kepada perempuan itu, dan orang itu berkata kepada Raja Daud dalam 2 Samuel 11 ayat 3. Oh, itu menurut orang yang kemudian katakan, siapa itu wanita? Ya, Raja Daud, sore hari dia bangun, dia baru bangun, orang-orang lain sedang berperang, ya, tapi dia mungkin tinggal di istana. Orang Nado bilang, tidak ada hamba, tidak ada kerjaan. Sore baru dia bangun, dia, naik di atas istananya, karena di atas istana Raja itu biasanya paling tinggi. Di bawah itu rumah-rumah dia punya pegawai-pegawai atau bodyguard-nya. Dan pada saat dia naik di atas, dia lihat apa? Uh, ada seorang wanita yang sedang mandi. Lalu dia tanya, siapa dia? Lalu ada yang jawab, itu adalah Bathsheba binti Eliam, orang Uria, orang Het. Itu, orang Het. Itu. Nah, kalau kita lihat, pada saat Raja Daud di, di apa ya, diberitahu bahwa itu adalah Bathsheba anak daripada Eliam, Bathsheba itu adalah istri orang Uria, istri Uria, orang Het, seharusnya Daud itu langsung apa ya? Seharusnya Daud itu langsung langsung mundur. Kenapa Daud itu seharusnya langsung mundur pada saat dia diberitahu bahwa Bathsheba itu adalah anak daripada Eliam, lalu istri daripada Uria. Nah, kenapa dia seharusnya mundur? Kalau kita membaca dalam 2 Samuel 23 ayat 8, ayat 34, ayat 39, itu berbicara tentang Nama-nama pahlawan, ada 37 orang pahlawan atau bodyguard pribadi daripada Raja Daud yang selalu mengiringi Raja Daud kemana saja mereka pergi. Sejak mereka dikejar-kejar Raja Daud sebelum dia jadi raja, saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dan mereka inilah orang yang sangat setia, sangat setia kepada Raja Daud. Dan mari kita lihat nama-nama mereka. Inilah para pahlawan yang mengiringi Daud, 2 Samuel 23 ayat 8. Ayat 34 disebut ya. Ayat 8 dan 9 terus nama satu-satu disebut. Ayat 38, 34 disebut apa? Eliam anak Ahitofel. Orang gilo. Ya, orang gilo. Eliam anak. Nah, kenapa Ahitofel ini saya itu Eliam ini ayahnya Eliam itu adalah Ahitofel. Eliam ini adalah ayahnya Batsheba. Ahitofel itu adalah penasehat pribadi daripada Daud. Penasehat pribadi. Kalau Anda membaca dalam 2 Samuel 15, 2 Samuel 15 ayat 12 Anda akan dapati bahwa Ahitofel adalah penasihat pribadi Raja Daud. Jadi Batsheba ini adalah anak daripada Eliam yang salah seorang pahlawan dan juga anak Ahitofel, seorang apa dia Ahitofel ini? Penasihat utama Daud dan ayat 39 berbicara tentang Uria orang Het. Uria orang Het. Jadi Uria ini adalah salah seorang bodyguard pribadi seorang panglima, bukan panglima ya, tapi artinya pengawal pribadi daripada Raja Daud. Jadi pada saat pada saat dia Raja Daud dikasih tahu oh, itu adalah Batsheba, anak daripada Eliam, istri Uria orang Het, mesti Daud oh, iya. mungkin waktu itu dia lagi pusing ya, mata bukan pusing ya dia, baru bangun tidur, matanya mungkin kabur, tapi pada saat dia dengar siapa Batsheba, dia mestinya back off. Tapi apa yang dia buat? Saya percaya pada saat Uria menikah dengan Batsheba, mungkin Raja Daud itu salah satu sponsor di pernikahan mereka. Raja Daud menghadiri pernikahan mereka. Kenapa? Karena Uria itu dia punya pengawal pribadi. Eliam itu ayah daripada Batsheba itu adalah pengawal pribadi. Ahitofel itu adalah penasihat pribadi Raja Daud. Jadi begitu hebat Batsheba itu. So, sesungguhnya Daud tahu sekali, tapi gantinya dia apa? Dia sudah mulai dari apa pandangan yang salah lalu kemudian apa? Wow ya. Dia suruh Uria istri daripada Uria itu di apa ya? dibawa lalu kemudian kita tahu ceritanya. Mengandunglah, apa? mengandunglah batsheda. Lalu apa yang terjadi? Waduh, Daud minta maaf ya. Aduh, saya sorry, sorry saya. Saya nggak tahu akan mengandung. Itu kira-kira yang terjadi dibuat oleh Daud. Kita tahu kisahnya ya. Kita tahu kisahnya bagaimana dia panggil dia ber oh sekarang ini I have to double down. Dia harus tutupi lebih lanjut kesalahannya tersebut. Apa yang dia buat? Dia panggil, kita tahu kisahnya dia panggil Uria. Lalu dia panggil pertama-tama bukan untuk dibunuh, tidak. Dia panggil pulang supaya supaya dia pikir ya kalau dia bisa pulang Uria pulang lalu ber bertidur dengan istrinya ya, maka orang tidak akan katakan itu anak daripada Raja Daud ada yang dikandungan daripada Bathsheba. Tetapi coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Uria pada saat Daud suruh dia pulang. Setelah diajak makan, dikasih minum, supaya mabuk dan pulang, supaya dia bisa tidur dengan istrinya. Tapi apa yang terjadi? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut, tabut, serta orang Israel dan orang Yehuda, diam dalam pondok. Jika tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di Padang, masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? demi hidupmu dan demi nyawamu. Waduh, hebat sekali. Inilah bodyguard atau apa, apa, pengawal pribadi yang sangat setia. ya. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tidak akan melakukan hal itu. Dan malam itu gantinya dia pulang ke rumah untuk makan dan minum dan tidur dengan istrinya. Uria tidur di depan istana daripada dalam. Waduh, mungkin Daud sesudah itu Daud sadar. Ya. Aduh, gimana? Saya minta maaf lah udahlah udah saya ini memang betul-betul hebat nih Uria ini ya hebat sekali dia kesetiaannya kepada saya mungkin saya perlu minta maaf oh dia tidak minta maaf saudara dua Samuel 11 ayat lima dia tulis surat kepada Yoab dan apa yang dia katakan tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat kemudian kamu mengundurkan dia daripadanya supaya ia mati terbunuh supaya ia terbunuh kalau Anda di militer, di bekerja di apa atau Anda bertugas sebagai serdadu militer, ada satu istilah di Amerika Serikat ini. Leave no man behind. Jangan pernah tinggalkan orang, serdadu biarpun sudah terluka atau mati, sudah hampir mati sekalipun Anda harus angkat dia supaya apa? Bawa ke tempat yang lebih aman. Tetapi tidak demikian dengan Raja Daud. Dia biarkan, dia suruh tinggalkan Uria dan biar Uria mati. Kenapa? Karena dia ingin menutupi dosanya. Dia pada saat dia berdosa. Pelajaran besok seharusnya kita akan bisa lihat gimana ya. Seharusnya dia bertobat, tetapi dia saat itu untuk saat itu dia double down. Ya, dia gali lobang yang lebih lebih dalam. Tetapi mari kita lihat. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Yeremia 16 ayat 17 katakan, Sebab aku, Allah katakan, aku mengamati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Lukas 12 ayat 2 katakan, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui bahkan dalam Ibrani kita dikatakan bahwa Kitab Ibrani katakan kita memiliki saksi-saksi yang sedang melihat keadaan kita saat ini. Ada begitu banyak saat tidak ada yang tersebut. Itulah sebabnya kita dengan pertolongan surga, dengan pertolongan surga marilah kita meminta kekuatan surga, meminta kekuatan surga agar kita dapat memiliki kekuatan untuk mengalahkan dosa. Dan dengan hal tersebut maka kita tidak akan berkata, Tuhan, di mana engkau? Ya, di mana engkau? Saya akan kau tidak jawab, tapi yang memisahkan kita itu bukan karena bukan Tuhan yang tidak mau mendengar, tetapi yang memisahkan kita adalah dosa kita yang tidak mau kita akui sehingga seperti dalam kitab Yakobus katakan bahwa pada saat kita berdoa maka dosa-dosa itu dapat menjadi penghalang dari permohonan-permohonan kita. Marilah kita datang dan marilah kita pelajari pelajaran sekolah sahabat besok malam untuk melihat bagaimana tentang kuasa daripada pengampunan itu. Inilah yang dapat saya bagikan pada saat ini, saya bawakan dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Ada kira-kira? Tambahan? Silakan diangkat tangan jika ada. Oke, silakan. Mungkin papi dulu. Papi dan mami, silakan. Jika ada. Tidak, tidak. Tidak. Oh, cuma mau sampaikan ini mengenai Daud ini istilah Menado ini berarti dia ini yang dikatakan orang Menado mata keranjang. Tetapi ada yang mengatakan bukan dia bukan mata keranjang. Mata diranjang. Dia itu mata diranjang. <laughs> Jadi itulah yang sedang tradunya ini. Tetapi kita rasa besok akan baca selanjutnya apabila muncul. Ya 51. Eh Mazmur 51. Bagaimana Tuhan mengampuninya oleh yang mengampuni salah dosanya. Dosa sebesar manapun semuanya Tuhan sedia untuk mengampuni. Dan apabila kita menyadari itu atas pengampunan Tuhan, kita tidak akan melakukan itu lagi. Oke, okay, itu aja. Terima kasih. Aja. Ya, terima kasih. Om Rain mungkin ada tambahan. Eh. Hai sedikit saya, yeah, like dalam persoalan ini, banyak kali orang persalahkan Daud. Memang Daud salah. Tapi juga jangan lupa Batsheba, Kenapa bikin kamar mandi terbuka dekat dengan Iya <laughs> kan? Iya. Yeah, ya. Yeah. Karena waktu itu, siapa yang menikah dengan... Daud kan banyak istri. Akhirnya jangan lupa juga Soleman, anak dari Batsheba. Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi raja. Jangan jangan dia ada rencana juga supaya dia punya anak yang lahir dari Daud akan jadi raja. Ini hanya uh, sekitar uh, itulah pendapat begitu. Ya ya. Semua sudah salah. Semua sudah salah. Amin amin. Baik uh, Biarpun, mungkin ya. boleh saya tambahkan Biarpun, ya. om ya. Boleh nah, apa apa saya tambahkan sedikit sebunga yang saya Gini. om Gideon. Sorry Om. Tapi uh, memang kalau kita lihat uh, situasi di Timur Tengah itu. Hampir sama juga mungkin seperti di Ethiopia ya artinya banyak rumah-rumah yang atau atau kalau kita kalau kita misalnya pergi sekarang ke ke Timur Tengah maka kita dapati seperti sotoh soto rumah itu adalah tempat yang biasa digunakan untuk apa? Yang biasa digunakan untuk menjemur ya atau juga bahkan dapat juga digunakan sebagai apa tempat mandi ya. Jadi tapi tempat mandi, walaupun tertutup, tetapi tidak ada lagi apa mungkin ya mungkin ya. tidak ada lagi yang menutupi di, di seperti yang kita pikir ya dalam rumah itu kamar mandi. Nah kenapa saya katakan ini oleh sebab uh, seperti kebiasaan juga di Ethiopia banyak orang uh, mandi juga itu adalah di di atas kalau ada rumah mereka yang rata begitu di atas rumah itu ya supaya uh, loteng itu dapat ada airnya dan dapat menjadi buat dingin rumah yang ada di bawahnya jadi rumah tersebut. Jadi seringkali mereka sengaja untuk membasahi semen atau semen yang ada di atas daripada rumah. Makanya mereka mandi itu di atas. Dan istana raja raja Daud itu umumnya lebih tinggi daripada orang-orang lain. Jadi raja Daud itu bisa lihat walaupun orang kalau mandi di atas soto bukan di atas soto rumah, soto rumah sana rata ya. Itu biasanya menghindar daripada orang mungkin akan melihat dari bawah atau dari samping. Ya. Tetapi Daud karena dia kebetulan istananya paling tinggi, maka orang-orang yang sedang mandi di atas soto di atas soto rumah itu dapat dilihat oleh oleh Daud. Jadi memang memang situasinya rumah-rumah di sana itu bukan seperti kita ya. Ada ada atapnya begitu. Tidak. Atas soto rumah itu adalah tempat di mana biasanya mereka biasanya menjemur ya, menjemur hasil-hasil panen dan kadang-kadang untuk diairi sedikit ya supaya batanya atau apa itu jadi lebih kuat atau apalah istilahnya, mereka kadang, kadang mandi kadang-kadang mereka mandi jadi itu mungkin tambahan sedikit om Ren. Sorry. ya terima kasih Baik, ada lagi saudara sekalian pertama tambahan-tambahan yang dapat diberikan pertanyaan. Ada kira-kira? Jika tidak, saya cuma bisa melihat yang dari Zoom ya. Jika tidak ada yang melalui Zoom, ada yang melalui live stream deh. Ada tambahan dari Om Didi katanya. Uh, the amazing thing is God still consider David as best friend. Yeah. A man after God's own heart. Ya, yeah. uh, saya diminta untuk membawakan uh, minggu sembayang di Universitas Labat ya, minggu ini. Ya, salah satu ya akan bahas itu adalah dari kehidupan daripada Raja Daud. Jadi ini salah satunya akan saya bahas nanti. Jadi sudah seperti pendahuluan ya, uh, sedikit tentang apa yang akan dibahas. A man after God's own heart, seorang yang sangat dekat di hati Tuhan. Ya, tapi kita bisa melihat bagaimana kejujurannya dengan dosanya kejujurannya dengan tindakan-tindakannya, tapi banyak hal juga yang dapat kita lihat bagaimana kenapa sampai dia disebut sebagai a man after God's own heart. Baik, terima kasih. Terima kasih Saudara Didi. Ada lagi, silakan Om Ray. Ya. Yeah. Di unmute dulu Om, ya. Yeah. Ya. Yeah. Ah, ini kapan tape mau bikin Minggu Semayan di Ungklub itu? Oh, uh, waktu di Ungklub mungkin hari Rabu malam jadi uh, Rabu pagi Rabu pagi di Amerika. Oh, minggu ini? Ha, ya minggu ini, mulai minggu ya. ini. Tanggal, Mulai jadi, tanggal 17. kalau tidak salah. Jadi barangkali bisa kasih dia punya ID apa itu kita oh, ikuti juga. Oh iya, juga. Ya. Ya, ya, saya pikir ya, mungkin di kan. bisa. Di ya. share. Ya, terima, terima kasih Anda. om sama-sama. Jadi, ya, terima kasih saudara sekalian. Ya, baik. Uh, jika tidak ada lagi deh, mungkin kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu. Uh, acara doa kita bersama pada saat ini. Ada mungkin dari saudara saudari sekalian yang mau disaksikan atau mau didoakan, silakan untuk pada malam hari ini. Mungkin saudari Eti, ada mau kesaksian? Terima kasih diberikan kepada saya. Puji Tuhan, hari ini saya ditambahkan usia setahun. Sudah 59 tahun. Dan puji Tuhan, setelah satu tahun saya tidak bertemu, bertemu muka dengan muka saudara-saudara sekalian, pendeta, mem, dan saudara-saudara di Fisdak, puji Tuhan, hari ini saya bisa ketemu muka dengan muka. Amin. Ya Tuhan, saya masih tetap sehat, kuat, kuat. Tapi doakan saya terus tetap sehat, tetap setia, dan bisa terus melayani kepada siapa saja, membagi berkat, menjadi saksi. Tolong doakan saya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, okay. terima kasih, terima kasih, Puji Tuhan, selamat ulang tahun sekali lagi pada saudari Baik, ada lagi saudara sekalian yang di zoom, ada yang mau disaksikan atau disampaikan, silakan. Ada kira-kira? Ya tentu. Ya orang tua saya mungkin ada mau sampaikan, silakan. Pi. Di mute dulu. Mohon didoakan besok papi mami mau di anu. Infeksi vaksin In -vaksin kedua, kedua besok okay, jam. Ya. Vaksinasi, okay. vaksinasi. Thank you. Thank you. Baik, ada lagi saudari sekalian. Ya, Ibu Siana silakan. Siana. Uh, terima kasih kesempatannya. Uh, hari ini juga kebetulan uh, ada salah satu ponaan Tante Yulin. Donald Balean ulang tahun. Oh. tolong doakan dia juga uh, sudah lama stroke tapi masih bisa beraktivitas. Doakan kesehatannya juga. Ya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bu Siana. Baik, ada lagi saudara sekalian? Jika tidak ada, bagaimana dari live stream? Silakan. Jika dari live stream Oh ada pendeta yang Ya silakan. Pertama ada tiga silent request Yang pertama dari keluarga lelaki senior Lalu keluarga uh, Ibu pendeta Paruntu dan juga Sylvia Abutan Itu silent request dan yang Terakhir ada Permintaan doa dari ibu Poluan, Yeni Poluan katanya Tolong doakan anak-anak dan cucu-cucu Supaya selalu uh, bisa dekat dengan Tuhan ini ya, okay. ya, ini. ya terima kasih baik jika tidak ada lagi sesuai sekalian ya Mari kita bersatu di dalam doa Bapak yang bekasi dalam takhta kerja surga. pada saat ini kami dapat memuji dan membesarkan namamu kembali atas kesempatan yang indah kami anak-anakmu dapat berbakti bersama melihat efek daripada dosa tersebut yang sangat sangat mengerikan. Kami melihat bagaimana seringkali seperti umat-umat yang di zaman Nabi Yesaya Tuhan mereka seakan akan bertanya engkau jauh dari mereka tetapi sesungguhnya yang menjadi pemisah di antara mereka dan juga seringkali menjadi pemisah di antara kami dengan engkau dan yang menjadi pemisah di antara kami dengan sesama dengan suami dengan istri dengan anak-anak dan segala umat-umat lainnya itu seringkali terjadi oleh sebab dosa. Oleh sebab dosa, ampunilah kami. Tuhan. Sucikanlah kami, jadikanlah kami baru kembali, sehingga tidak akan ada penghalang-penghalang yang menghalangi kami dengan sesama kami, dengan umat-umat lainnya, dan khususnya menjadi penghalang kami dengan Engkau. Dan juga, biarlah dosa-dosa itu tidak menghalangi kami dalam segala permohonan-permohonan doa yang kami bawakan kepada Tuhan. Ampunilah pertama-tama kesalahan-kesalahan ampunilah pertama-tama kesalahan hamba Sehingga pada saat kami dapat membawakan permohonan-permohonan kami, -permohonan, itu tidak terhalang. Kami tahu Tuhan begitu hebat efek dosa. Kami tahu apa yang terjadi dengan Raja Daud. Apa yang dia telah lakukan. Bukan hanya menjadi seorang yang telah mengambil istri daripada seorang yang begitu dekat kepadanya. Tetapi juga dia juga telah membunuh suami daripada sang wanita tersebut, suami daripada Bathsheba. Kami melihat begitu hebat efek daripada dosa. Dan terlebih dari itu, kami melihat bagaimana efek dosa tersebut karena kami alami pada saat Adam dan Hawa menerima tawaran setan. Kami melihat saat itu, penyakit-penyakit yang kami alami, kematian, perpisahan, penderitaan, dan hal-hal yang seharusnya tidak menjadi rancangan telah terjadi. Oleh sebab dosa yang sudah masuk ke dalam dunia ini, ampunilah kami, Tuhan. Ampunilah, dan biarlah kami dapat disucikan kembali, dan di dalam kekuatan surga dapat menjalankan satu kekuatan, dapat menjalani satu kehidupan yang hanya dituntun oleh kuasa-Mu saja. Pada saat ini, Tuhan, kami bersyukur karena kami melihat bagaimana kekuatan surga sudah menjadi bagian saudari Eti. Walaupun sepanjang tahun 2021 hingga pada hari ini kami tidak pernah bertemu muka dengan muka secara langsung, tapi pada saat ini kami dapat bertemu bukan hanya merayakan pertemuan yang indah tersebut, tapi juga merayakan ulang tahun daripada saudara. Berkatilah dia, Tuhan. berikanlah selalu kekuatan kepadanya. Kami hanya dapat melihat bahwa dia dapat bertahan dengan. Di masa pandemik seperti saat ini, tidak bertemu dengan anggota-anggota umat-umat Tuhan lainnya, tidak bertemu dengan keluarga kami, hanya melihat bahwa kekuatan itu hanya dia peroleh oleh sebab firmanmu yang telah menjadi kekuatan baginya, yang telah menjadi pelita dan penuntun di dalam kehidupan. Kiranya engkau yang sudah menuntun dia satu tahun yang lalu, akan selalu menuntun dia di tahun-tahun yang akan datang. Rancangan-rancangan Tuhan kiranya dapat selalu berlaku di dalam kehidupan saudara. Etik. Kami juga berdoa atas permohonan Ibu Shana, Tuhan. Kami berdoa bagi Saudara uh, Donald Walean, Tuhan yang juga berulang tahun pada saat. Kau mengetahui bagaimana dia mengalami Tuhan, masalah kesehatan dengan stroke yang dialami saat. Tata, walaupun walaupun dia masih dapat beraktivitas. Kami berdoa Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kekuatan bukan hanya jasmani yang dia perlukan untuk beraktivitas, tetapi juga kekuatan rohani yang akan membawa kedamaian di dalam kehidupannya. Damai surga yang akan menguasai hidupnya. Sehingga dia akan selalu kuat bersama-sama dengan engkau. Hambamu juga ingin berdoa bagi orang tua. Hambamu, papi dan mami yang besok kembali akan mendapatkan vaksinasi yang kedua atau yang terakhir. Kiranya dengan vaksinasi yang kedua ini, maka tubuh mereka akan dilindungi dari penyakit yang pandemik yang sedang merajalela saat COVID-19. Dan kiranya itu dapat menjadi satu sukacita yang besar bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua kami yang lainnya. Bagi Om Rain, dan Tante Efim, bagi Bu Chanel, bagi Bu Mati dan saudara-saudari lainnya yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami yang ada di Indonesia, yang ada di California, Colorado dan di, 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 di Washington State dan juga tentunya yang ada di New Jersey Tuhan lindungilah orang-orang tua kami, lindungilah juga Om dan Tante Sebedius di San Francisco, jauhkanlah mereka dari penyakit ataupun hal-hal yang menghalangi mereka memiliki kesukaan di hari tua mereka. Hamba juga ingin berdoa bagi silent silent request yang sudah dibawakan bagi keluarga Om Yan dan Tante Sini yang selalu memiliki silent request dan kami percaya Tuhan sudah sudah akan selalu menuntun mereka dan untuk mendengarkan permohonan mereka dan dengan permohonan yang dipenuhi sesuai dengan kehendak itu dapat menjadi satu sukacita bagi keluarga besar lalaki. Dan kiranya juga dapat menjadi bagian dari keluarga lalaki Soputan, keluarga besar Soputan yang ada juga di mana saja. Hambamu juga ingin berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu di, di Colorado, Tuhan. Berikanlah selalu kekuatan kepadanya, kepada keluarga, bagi Om Pendeta. Paruntu juga Tuhan akan selalu menyertai. Bagi hambamu juga ingin berdoa bagi Ibu Sylvia Abuta, Tuhan. dengan segala permohonan-permohonan pribadinya, dengan kerinduan-kerinduan hatinya. Kiranya rancangan-rancangan yang dia miliki adalah rancangan Tuhan. Dan jika ada permohonan-permohonan sehubungan dengan kehidupannya saat ini, tentunya Tuhan akan berkehendak dapat memenuhi agar nama Tuhan yang dapat dipuji dan dimuliakan. Hamba-mu juga berdoa bagi tante Yeni Poluan di masa uh, pengobatan yang dialami saat ini. Dia bukan hanya ingin berdoa bagi masalah kesehatan, tapi dia juga ingin berdoa bagi anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan agar mereka tetap setia, setia di dalam kebenaran. Hamba-mu juga ingin mengingat saudara-saudari kami yang dari malam ke malam kami tidak henti-hentinya menyebutkan nama mereka. Kami ingin terus menyebutkan Tuhan, agar Bukan hanya kesehatan, kekuatan surga dapat menjadi bagian mereka, tapi kekuatan rohani khususnya dapat menjadi bagian mereka. Saudara Alden, Bapak Johan Tambul, Saudari Christine Petunsu, Bapak Silitonga, dan semua saudara-saudari kami lainnya. Kami selalu doakan juga seperti Saudara Daniel. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau akan menyertai. mereka. hamba-Mu juga ingin berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdat. Kuatkanlah mereka, Tuhan, dan biarlah perlindungan penyertaan surga selalu menjadi bagian. Dan mereka. Hamba mu ingin berdoa secara khusus bagi keluarga Asa Sumaro, bagi saudara Denny dan saudari Nita Asa Sumaro. Tuhan lindungilah mereka dalam setiap kehidupan mereka. Masalah kesehatan mungkin yang sedang dihalang sedikit oleh saudara Denny dengan masalah kakinya. Kami berdoa Tuhan akan campur tangan. Dan dengan kekuatan dari surga, dia tidak akan mendapatkan masalah pada saat dia bekerja, pada saat dia beraktivitas, atau juga pada saat dia berolahraga. Tuhan juga akan menuntun segala usaha-usaha mereka, pekerjaan mereka, baik saudara Denny maupun saudari Nita. Tuhan akan berkati sehingga bukan hanya mereka menerima berkat surga, mereka juga dapat menjadi saluran berkat surga yang memajukan pekerjaan Tuhan di di mana saja. Kami juga berdoa bagi anak-anak mereka yang ada dan dalam segala pendidikan mereka, pendidikan Jonathan dan khususnya Tuhan akan selalu menyertai juga demikian juga dengan Julia dan Jenny. Hambamu juga ingin berdoa bagi anak Tuhan, Brami, Tilaar. Di masa muda, kiranya rancangan-rancangan yang Tuhan sudah miliki bagi Brami akan menjadi bagian Brami. Brami akan selalu dituntun dan melihat bagaimana penyertaan Tuhan tersebut telah menjadi bahagiannya dan dia akan tetap setia jalankan segala tugas aktivitas kegiatan sehari-harinya dengan kekuatan surga dan juga berkat-berkatnya akan selalu mengiringi kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada begitu banyak lagi permohonan-permohonan kami Tuhan yang mungkin hamba tidak sempat sebutkan yang sudah dituliskan oleh umat-umat Tuhan. Entah itu di chat ataupun di live stream di di comment di live stream kami, kami berdoa Tuhan, dengarkanlah apa yang umat-umat Tuhan ini sudah tuliskan dan jawablah Tuhan sesuai dengan kehendak Dan biarlah pada saat tim doa di di jemaat Fisdak akan membawakan doa-doa tersebut Tuhan. Dengarkan dan jawablah. Jawab agar kami dapat selalu memuji dan membesarkan nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengar, engkau sudah menjawab segala permohonan dan doa kami. Karena permohonan dan doa ini, kami hanya bawakan di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Penebus kami. Amin. Sekali lagi, terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Sisdak. Tuhan menyertai kita semua, stay safe, stay healthy, sampai bertemu besok malam lagi di waktu yang sama. Jangan lupa, ada perubahan waktu, ya, ada perubahan waktu di Amerika Serikat. Jadi, waktu di Amerika Serikat itu sudah seperti waktu di Manado, beda pagi dan malam, tapi sudah seperti waktu di Manado dan bukan lagi seperti waktu di Jakarta. Tuhan memberkati, sampai kita bertemu kembali besok di waktu yang sama.